Hai guys, di video kali ini aku mau merekomendasikan salah satu kuliner yang enak di Bali, yaitu nasi tembong Indra. Nasi tembong Indra ada 3 cabang di Bali, yaitu di Legian, Kuta, Denpasar, dan Bedugul. Kali ini kita mencoba salah satu cabangnya di Bedugul, yaitu tidak begitu jauh dari Pura Ulun Danu, Beratan Bedugul, hanya terpaut 2 km aja. Terdapat area parkir yang cukup luas di depan dan di samping, jadi apabila kalian membawa mobil pribadi, jangan khawatir. Dan ini menu nasi tembong Indra. Ada varian menu paket dan menu ala carte. Dan ini varian minumannya. Ala carte dan paket ada nasi udang, gurame, empal, ayam. Dan ini makanan pesanan kita, terdiri dari nasi, ikan asin, tahu tempe, sayuran, lalapan, sambal tempong yang cetar, dan lauk kita udang goreng dan empal. Cocok banget untuk dinikmati berbarengan dengan udara di Bedugul yang dingin.